khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Record Audiovisual dengan topik Manajemen Arsip Statis Audiovisual. Dari jenis arsip yang ada, kita dapat kelompokkan arsip menjadi arsip audiovisual atau yang disebut juga dengan arsip media baru terdiri dari arsip film, arsip video, arsip audio. Kemudian juga dikelompokkan menjadi still image atau gambar statis seperti foto, poster, dan lainnya. Dan arsip konvensional yang kita ketahui contohnya adalah kertas. Semua tentu sudah mengetahui tentang arsip ini. Dan baiklah kita akan segera lihat apa yang dimaksud dengan arsip statis. Arsip statis biasanya memiliki nilai informasi kesejahteraan, kesejarahan dengan suatu peristiwa tertentu. Kedua, mempunyai nilai tinggi dalam iptek atau ilmu pengetahuan. Ketiga, mengenai perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik itu yang ada dalam suatu organisasi ataupun di suatu negara. Keempat, mengenai fakta suatu lembaga diciptakan. Dan kelima, menjadi bukti kekuatan hukum. Beberapa hal tersebut yang bisa kita sebut sebagai dasar dari suatu arsip statis. Berikutnya, akan kita lihat juga mengenai beberapa sifat dari arsip statis. Satu biasanya terbuka untuk umum, siapapun dapat menelusurnya, tentu dalam kriteria tertentu tertutup jika ada alasan keamanan nasional. Ketiga ada batasan lamanya dapat dibuka. Biasanya umur 30 tahun arsip tertentu dapat dibuka untuk umum. Arsip tertutup dapat dibuka untuk kepentingan penelitian dan penyelidikan. Dan ada yang bersyarat. Kemudian juga arsip tertutup dapat dibuka setelah 25 tahun. Setelah itu juga lembaga keuangan memiliki wewenang Menetapkan keterbukaan dengan berbagai pertimbangan dalam kegiatan berikutnya, kita akan lihat yang disebut dengan kegiatan akuisisi, yaitu usaha penyusutan arsip dengan cara penarikan dan penyelamatan arsip yang bernilai guna permanen yang disimpan di lembaga arsip. Tentunya, memiliki tujuan khusus, yaitu menyelamatkan arsip yang memiliki nilai guna permanen juga kegiatan ini adalah menambah memori kolektif bangsa mengumpulkan segala ingatan bangsa melalui berbagai kegiatan arsip dari berbagai institusi yang ada menyajikan arsip untuk kepentingan pengguna secara lengkap dalam kegiatan ini ada pengolahan yang dilakukan pengolahan sebagai kegiatan penataan arsip statis secara intelektual dan fisik Sesuai prinsip kearsipan yang berlaku, data apa saja yang ada dalam daftar arsip biasanya nomor urut, subjek, atau masalah deskripsi arsip tersebut, waktu penciptaan, jumlah arsip, keterangan arsip, lokasi penyimpanan, dan hasanah arsip itu sendiri. Bagaimana memelihara arsip audiovisual? tentunya memiliki kekhususan tersendiri. Tujuan kegiatan ini adalah melindungi fisik dan informasi arsip agar tahan lama. Menghindarkan dari kerusakan atau faktor intern dan ekstern. Kemudian memudahkan dalam menemukan kembali secara cepat, tepat, dan lengkap. Bagaimana penyimpanan arsip foto? Ada beberapa dasar yang harus diperhatikan bahwa bahan dasar foto biasanya merupakan lapisan emulsi ada garam perak ataupun berisi gambar. Kemudian penunjang emulsi seperti kertas ataupun gelas dan film itu sendiri. Penanganannya untuk arsip rekod berbentuk foto, hindari sentuhan langsung jari tangan. Tentunya dalam pengerjaan kearsipan kita dilarang makan dan minum di tempat penyimpanan. Kenapa? Karena sisa makanan yang menempel pada foto akan menumbuhkan bakteri yang dapat merusak foto itu sendiri. Kemudian hindari penyiran, penyinaran langsung, baik itu dari cahaya lampu ataupun dari cahaya matahari. Kemudian hindari menulis dengan arsip foto sebagai alas, biasanya kita lupa mengerjakan segala urusan arsip bertumpuk. Dan terjadilah foto dilakukan penulisan di atasnya, dan merusak lapisan foto itu sendiri. Foto harus disimpan dalam sampul tertutup dan bersifat netral, yaitu tidak asam dan basah. Hindari kerusakan selama reproduksi. Apabila Anda melakukan reproduksi, hati-hati dengan arsip aslinya ataupun foto aslinya, dan disimpan rekod foto ataupun arsip foto dalam suhu sekitar 10 hingga 15 derajat Celcius untuk hitam putih, serta ukuran derajat 0 hingga 5 derajat Celcius untuk foto berwarna dengan kelembapan 40 hingga 50 persen. Persyaratan penyimpanan untuk arsip suara berbeda dengan arsip foto. Satu tentu menentukan lokasi jauh dari tempat-tempat yang berbahaya. Dari daerah yang bisa memungkinkan banjir dan kebakaran, suhu, dan kelembapan stabil untuk setiap jenis arsip, sirkulasi udara yang baik, kemudian bebas unsur kimia, debu, dan partikel lainnya yang dapat merusak dari arsip suara tersebut masih sama, terhindar dari cahaya yang kuat dan hindari jamur serta serangga. Bagaimana penanganan CD dan DVD? untuk record CD dan DVD. 1. Peganglah disk pada tepian luar atau lubang pusatnya. Jangan menyentuh permukaan disk. Memakai penanda permanen, bukan pelarut, jadi tidak ditempel label di atas disk tersebut. Jangan menggunakan label perkat karena lem memiliki zat kimia. Menyimpan dis tegak lurus gaya buku bukan tidur atau horizontal dengan pengemas plastik yang ditentukan jangan menyimpan di secara horizontal untuk waktu yang lama mengembalikan disk ke tempat simpan segera setelah digunakan kemudian meninggalkan disk dalam kemasannya untuk meminimalkan efek perubahan lingkungan jangan membiarkan disk terhadap panas ekstrim ataupun kelembaban tinggi Membuka recordable disk hanya bila Anda siap untuk merekam data pada disk tersebut. Dan jangan membuka recordable disc optik jika tidak siap untuk merekam. Menyimpan disk dalam lingkungan yang sejuk, kering, gelap, dan udara yang bersih, dianjurkan. Dan jangan membiarkan disk terhadap perubahan suhu kelembapan yang sangat cepat. Menghilangkan kotoran ataupun bahan asing, sidik jari, dan cak, Cairan dengan menyeka dengan kain katun bersih dalam garis lurus dari pusat, dari disk menuju tepi luar, dan jangan menulis atau menandai di area data disk. Gunakan cairan pembersih khusus CD dan DVD, kemudian jangan membersihkan dengan menyeka ke arah putaran sekitar disk, memeriksa permukaan disk sebelum merekam. Itu cara terbaik untuk menjaga dan merawat disk. Bagaimana menyimpan film? Tentu kita memerlukan kontainer atau wadah yang berbentuk e, seukuran film tersebut, biasanya dari plastik. Simpan posisi horizontal pada rak rogam yang dilapisi cat halus. Suhu untuk penyimpanan film kurang dari 15 derajat. Semakin dingin, semakin baik. Dan kelembapan tidak lebih dari 40 derajat. Informasi pendukung disimpan dalam plastik atau amplop besar bebas asam. Lakukan pemeliharaan dan pelindungan dengan selalu mengontrol fisik film. Jadi, selalu kita lihat fisik filmnya seperti apa, menghindari dari jamur dan lainnya. Penyimpanan film disusun horizontal ataupun tertidur dan um, media penyimpanan arsip itu beragam. Ada yang dibuat menggunakan kayu, ada yang dibuat menggunakan logam. Itu akan disesuaikan dengan jenis audiovisual yang ada. Teknik peliharaan dan pelindungan arsip audio visual juga memelihara dan pelindungannya dengan cara yang berbeda tiap jenis audio visual tersebut foto misalnya. Negatif foto yang kotor atau berjamur dilakukan pembersihan menggunakan negatif cleaner film, cleaner misalnya isopropanol, hidrofluorental dan cara menggosok searah secara perlahan dengan kain halus. Sementara untuk foto menggunakan cleaning maksud saya untuk film menggunakan cleaning film. Ada beberapa jenis zat kimia yang dapat digunakan dalam buku panduan universitas terbuka Anda bisa membaca lebih detail. Kegiatan berikutnya adalah rewashing atau pembebasan zat hipo. Unblocking etanol bisa digunakan. Untuk video yang sama-sama merupakan bentuk gambar yang bergerak, pemutaran ulang setiap tahun dari muka sampai akhir apabila video disimpan lama akan merekat kalau tidak kita putar dalam jangka waktu tertentu. Baiknya dilakukan pemutaran rutin pada waktu-waktu tertentu minimal satu tahun sekali. Membersihkan dengan pelon atau tape cleaning atau dengan video kaset evaluator atau cleaner yang ada. Sedangkan record dalam bentuk rekaman suara, pembersihan menggunakan kain penyeka atau sejenis alkohol yang digosok nantinya. Jangan lupa untuk diputar ulang dari muka sampai akhir setiap tahun atau dalam jangka waktu tertentu untuk menghindari print throw ataupun saling menempel. Pelestarian dan perawatan arsip sangat penting dalam rangka penyediaan sumber informasi bagi pengguna sehingga fisik arsip dalam keadaan terawat baik, tidak rusak, dan informasinya lengkap. Arsip merupakan bahan yang mudah rusak karena pelapukan. Untuk menghindari terjadinya kerusakan, maka pencegahan merupakan pilihan terbaik dengan memperhatikan kualitas arsip yang baik, penyimpanan dan memenuhi syarat serta penggunaan secara baik. Keberhasilan dalam perawatan arsip audiovisual sangat tergantung oleh ketersediaannya berbagai unsur pendukung, yakni sumber daya manusia yang berkemampuan fasilitas yang cukup, peralatan lengkap dan metode yang tepat. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi anda. Selamat belajar dan sukses selalu.